Fly on Gaming. Welcome to Gaming Indonesia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Fly on Gaming. Dan kali ini kita akan review ya guys ya. Jadi review kali ini menggunakan bus Bali United guys. Ini menggunakan livery bus Bali United. Ini ada truk juga ya guys ya. Muatanku tak seberat beban hidupku. Raining medeni men guys ya. Ini apa namanya? Belakangnya itu ya, yang fotonya siapa itu ya, ini kayaknya fotonya ini kru bus it kayaknya ya guys ya. Kayak ini tampilan dari livery bus Bali United. Oke teman-teman yang mau apa namanya nih, mau download livery ataupun mau menggunakan livery ini, silahkan nanti download di link yang sudah saya siapkan ya guys ya di deskripsi. Teman-teman cukup subscribe aja ya guys ya, dibantu subscribe-nya dan support-nya agar semakin semangat terus untuk membuat livery-livery terbaru ya guys ya, dari bola ataupun apa ya guys ya, yang penting livery ya guys ya, yang penting livery-livery unik ya guys ya. Baik para pendukung bus Bali United, silahkan menggunakan livery bus Bali United guys. Jadi kali ini kita review ya guys ya, review ini guys ya, ini lumayan. Ini menggunakan Mercedes Benz ya guys ya, Mercedes Benz. Ini Mercedes Benz ini sejarahnya ini ya guys ya. Jadi dulunya yang buat Mercedes Benz itu menggunakan kayu Mercedes ya guys ya. Kayu Mercedes, jadi dulu sasisnya kayu Mercedes ya guys ya. Jadi kesini jadinya merek ya guys ya. Jadinya Mercedes Benz itu dari Jawa ya dulunya ya guys ya, kayu Mercedes. Oke, lanjut lagi Mamang Maleo. Oke, kita di Solo ya guys ya, kita muter-muter Solo dan nanti kita mengunjungi disco ya guys. Kunjungi ini apa namanya? Koplo ini ya, nanti musik koplo sama ininya, sama bandnya ya guys ya. Jadi memeriahkan karena bola Indonesia mau lanjut lagi nih ya guys ya. Mau sparring-sparring lagi, liga-liganya lagi guys ya. Bali United itu ikutnya liga 1 ya dulu ya. Bali United Liga 1 ya guys ya. Mantap, mantul. Klub baru langsung ikut Liga 1 ya guys ya, karena pemainnya juga keren-keren sih ya guys ya. Oke, bagi teman-teman yang pendukungnya Bali United, silahkan download saja liverynya, livery Bali United gratis ya guys ya. Teman-teman cukup subscribe dan support terus channelnya Play on Gaming agar semangat terus ya guys ya membuat livery-liverynya. Untuk selanjutnya kita akan bikin liverynya AC Milan ya guys ya, AC Milan. Nanti berikutnya kita akan buat bus AC Milan. Kalau misalnya kita project liverynya udah semuanya, nanti kita coba untuk bikin project mode ya guys ya, mode modeling. Jadi membuat mod, karena saya belum mempelajari itu ya tentang mod baru ya, livery ini, livery bus simulator Indonesia. Untuk teman-teman mohon dibantu supportnya agar nanti saya giat lagi belajar untuk membuat mod ya guys ya. Gas tipis-tipis ya, yang penting kita gas tipis-tipis aja dah. Gas tipis-tipis aja biar enggak ada ini ya guys ya, enggak ada dusta di antara kita. Wah, wow, kita tabrak aja. Tabrak di kota Solo ya guys ya. Kota map baru yang baru kemarin-marin ini, Mas Solo baru kemarin-marin ya guys ya. Terminal lurus terminal ke kanan Wonogiri ya guys ya. Oke, kita berhenti di sini dulu, kita akan party ya guys ya. Party di sini, kita parkir dulu di sini, katanya nanti ada band yang mengisi dan ada drummer ya guys ya, drummer terkenal si Indonesia.
Dari sini nih kita party dulu nih. Sini kayaknya tempatnya luas ya guys ya. Tempatnya luas, lumayanlah buat nanti kita akan di sini akan kita kasih panggung dan kita kasih pemain drum. Panggungnya kita menggunakan green screen ya guys ya, dan pemain drummernya juga menggunakan green screen. Itu teman-teman yang mau belajar menggunakan green screen, nanti kalau misalnya ada komen-komenan, bang tutorial ini dong anu green screen ya, nanti gue bikinin. Tapi kalau nggak ada ya belum ya, nanti ya guys ya. Kita nextnya ini dulu livery AC Milan dulu ya guys ya, bus AC Milan karena belum ada ya guys ya. Kita pepet dulu nih jalanannya, kita pepet dulu. Wah lumayan ini. Ini truk-truk ini ya guys ya, yang bawa yang belakangnya namanya itu apa namanya? Muatkan kutak seberat beban hidupku ya guys ya itu. Belakangnya. Ayo kita langsung turun aja guys di sini. Kita turun aja langsung. Nah nih kita ini dulu. Rem tangan dulu ya guys ya, jangan lupa kalau misalnya kita mau turun dari bis, jangan lupa untuk di rem tangan. Dan juga jangan lupa teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa kalau misalnya ada kopi ya, di seruput kopinya langsung saja ya guys. Oke guys, sini kita joget-joget di sini dulu guys ya, kita dukem di sini ya guys ya. Nah itu ada yang ada panggung ya guys ya. Itu adalah salah satu dari kreasi Chris. Selamat menikmati cukup ya guys ya. Tutorial dan apa namanya ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau ini request livery, silahkan komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube ya guys ya, bukan disediakan oleh saya ya, tinggal komen saja ya guys ya di situ. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot, cekidot, cekidot.